Majelis Hakim menolak nota keberatan terdakwa Irwan Hermawan, Galumbang Menak, dan Mukti Ali dalam sidang lanjutan dugaan korupsi Menara BTS 4G di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 27 Juli 2023. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai bahwa surat dakwaan telah disusun secara lengkap, cermat, dan jelas. Demikian pula terhadap keberatan penasihat hukum Irwan yang menyebut bahwa surat dakwaan terhadap Irwan yang dianggap tidak menguraikan tindakan memperkaya diri atau orang lain akan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa keberatan penasihat hukum Irwan tentang tidak diuraikannya permufakatan jahat di dalam surat dakwaan sudah masuk pokok perkara yang akan diperiksa di tahap persidangan selanjutnya. Terkait dengan keberatan penasihat hukum Irwan tentang kedudukan Irwan yang bukan sebagai penyelenggara negara, Majelis Hakim menyatakan bahwa hal itu sudah ditanyakan kepada terdakwa dan telah dijawab dengan tepat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima seluruh nota keberatan dari tim penasihat hukum. Atas putusan tersebut, kuasa hukum Irwan, Magdir Ismail, menyatakan tengah mempertimbangkan untuk banding. Selain itu, Magdir meminta informasi tentang saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan selanjutnya. Adapun sidang dengan agenda pemeriksaan saksi akan dilaksanakan pada Rabu 2 Agustus. Selain pidana korupsi, terdakwa Irwan dan Galumbang juga didakwa melakukan pencucian uang dalam proyek pembangunan menara BTS 4G. Selain disebut memberikan fasilitas kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Irwan didakwa menerima uang sebesar 119 miliar rupiah.